Shalom. Dari tempat center pelayanan Pastor Andy Simon, tampak dari belakang saudara-saudara, inilah gedung Geraha YHS, yayasan yang dikelola oleh kami, yang kami mulainya dengan iman. Dan iman dalam Yesus tidaklah pernah mengecewakan. Dia yang memanggil engkau adalah setia. Dia akan menyelesaikan pekerjaannya, bukan pekerjaanku dan bukan pekerjaanmu, tapi pekerjaannya sampai selesai. Ini adalah saat yang sangat-sangat membanggakan saya sebagai hamba Tuhan. Saya beritahu saudara-saudara, dari depan tempat pelayanan yayasan kami, Geraha YHS Balikpapan. In Jesus name, be clear, haleluya. Saudara-saudara, keajaiban-keajaiban terus terjadi dalam pelayanan kami. Pasti bukan karena kami, tetapi karena Jesus is the same, Jesus the answer, dan Jesus the true master healing. Dan hari ini, oleh kemurahan Tuhan, tempat pelayanan kami yang sederhana ini, saudara-saudara, sudah ditolong oleh Tuhan. Baik, pertolongan Tuhan itu caranya ajaib, caranya sungguh amazing grace. Dan saat ini Pastor Andy kembali turun ke jalan untuk memberitahu kepada setiap insan bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya manusia dapat diselamatkan, diampuni dosanya, disembuhkan dari sakit penyakit. In Jesus name, Anda yang mengikuti channel ini menjadi saksi bagaimana dari nol menjadi hero, semua karena Jesus the true hero. Haleluya. Saudara-saudara, silakan bagikan tautan ini supaya lebih banyak orang imannya melompat-lompat, bahwa mereka tahu sekalipun 2000 tahun yang lalu Injil sudah diberitakan dan Yesus Kristus Injil yang hidup sudah kembali naik ke surga, tapi sampai hari ini perkataannya, firman-Nya, kuasanya tetap terbukti. Haleluya. Praise God. Haleluya. Maka saudara-saudara, dari jalan raya Pastor Andy mengajak seluruh orang percaya, tidak peduli dia pastor, gembala, pendeta, romo, orang percaya, jemaat biasa, tidak peduli. Saudara-saudara, Yohanes 1:12 berkata, setiap orang percaya diberi kuasa menjadi anak-anak Tuhan. Saudara dan saya bukan membawa mental perbudakan, bukan membawa mental orang yang kalah, tapi saudara dan saya membawa mental anak kerajaan surga. Mari saudara-saudara ikuti perjalanan Pastor Andy secara live. In Jesus name, be blessed. Kemarin waktu di Jakarta, ada begitu besar kerinduan Pastor Andy turun ke jalan-jalan. Namun, di luar perkiraan, animo orang-orang yang bertemu dan Tuhan pertemukan belum sampai ke jalan-jalan. Ada orang-orang sakit yang boleh menerima aliran kesembuhannya. Di samping itu juga pelajaran buat Pastor Andy, kalau one day Pastor Andy dalam kehendak Tuhan ke Jakarta lagi, pastikan sepatu ini dipakai. Iya, karena nggak lucu kan kalau Pastor Andy berjalan jauh di pinggir jalan raya Jakarta
menggunakan sepatu Ventopel. Ikuti kami terus. Inilah harga satu jiwa, saudara-saudara. Tinggalkan kenyamananmu. Dunia hanya sementara. Yesus berkata, pikullah salibmu. Bukan bicara soal kedaginganmu. Bicara soal apakah engkau mau berkeringat, engkau mau berdarah, engkau mau berkorban untuk kerajaannya. Kita sampai di tempat salah satu tim doa Pastor Andy. Kita mendengar kesaksian-kesaksiannya. Buka mari kita ketemu. Shalom! Shalom, shalom, shalom. Habis olahraga. Ya, habis olahraga. Iya. Shalom. Shalom. Wah. Shalom. Apa kabar? Ibu Nancy. Ada kesaksian apa nih? Ini yang live banyak sekali nih. Ibu Nancy ini salah satu tim doa kami yang ikut kemarin ke beberapa kota. Glory to God. Saya sering katakan bahwa kita ini adalah orang-orang yang biasa, tapi kita punya iman tidak biasa in Jesus name. Apa kabar Pak Ardi? Baik, Pak. Kemarin pelayanan gimana kemarin pelayanannya? Pelayanan? Katanya sempat kunjungan kemarin ya? Iya. Kemarin sore malam ya? Iya. Sudah okay. Berapa kali kunjungan. Oke, okay, terus gimana hasilnya? Hasilnya baik. Oke, okay, oke. Okay. Gimana? Ada kesaksian apa? Selama beberapa hari udah ketemu kita? Banyak kesaksian. Iya, coba 1-2 saja. Kesaksian doa khususnya. Ada pelepasan. Ada pelepasan, oke. Okay. Di ibadah sore. Oke. Okay. Glory to God, ya. Oke, okay, oke. Okay. Ibadah sore di mana? Coba siapa tahu ada yang butuh informasi. Pada sore di gereja YHS jam 16.30 dan ibadah pagi di gereja YHS jam 10 pagi. Oke, oke. Iya. Pak Stanley, semenjak Bapak kita berdoa dan aliran lawatan Tuhan menjamah, apa yang terjadi perubahan dalam hidup Pak? Artinya sudah mulai meninggalkan hidup yang lama. Oke. Okay. Oke, okay, in Jesus name. Oke, okay, oke. Okay. Oke. Okay. Oke. Okay. Wah, banyak sekali nih yang meresponnya. Iya. Yeah. Shalom semuanya. Glory to God. Thank you Lord. Ya. Yeah. Selfie Yuli, Waru Anugrah, Yuliani, Riyama, mobil bekas Ruteng, Nelly Maria, Tatien, Sondang, Tampo Bolong Wijaya, Nathan, Juve, Lola, Dawal, Femi, Johanna, Kalangi, dan seterusnya. Baik. Gimana Pak? Sudah makan? Tidak, aku puasa. Oh, puasa. Sudah makan? Ntar ya.
ya. Iya, Pak. Ini garap yang depan, Pak, yang batu ya, Ren? Iya, kan. Ini, Pak, pekerjaannya ini atau dari BU ya? Oh. Terus batu-batunya diapain? Masih di ambil, oh, sudah ada yang oper ya? Kira masih kosong. Berarti, Pak, dari PU ini ya? Iya. Berarti bukan dari sini ya? Asli mana, Pak? Asli Sulawesi. Sulawesi mana? Sulawesi. Selatan? Makassar? Sinjai. Berarti, Pak, saya Bugis Makassar? Bugis. Bugis. Ugi. Lama di Balikpapan sih, lahir di Balikpapan. Oke, kan. Siap. Jadi, gimana? Apa? Udah berapa lama kerja sini? Berarti semua dari Sulawesi nih? Iya. Sulawesi, Sulawesi Ngaseng? Udah nikah? Hah? Calonnya udah ada? Lagi istirahat kah? Iya, Pak. Jadi belum pulang ini? Ya, kapan pulang ini? Enggak, masih pulang ke Sinjai? Oh, sudah. Tawaran tua di Balikpapan? Iya. Sehat, Pak, ya? Ya, aku berdoa memberkati. In Jesus name, be blessed, diberkati masa mudamu. Amin. Sama kita Sulawesi ya nih. Iya. Apa? Toraja kan? Sinjai. Oh, kalau saya Sulawesi Selatannya saya, Makassarnya. Lahir di sana. Makan, Pak. Menjadi doa keliling, glory to God. Oh, rupanya di sini toh. Yang kemarin ada yang komen,
yang kita doakan di bandara, rumahnya yang masih, ini rumahnya, oke, dan make sure memang Pastor Andy belum kenal ya, padahal memang tetanggaan. Ini yang kemarin kita doakan di sini, dan kedepan Pastor Andy jalan ke depan sana. Oke, kita skip dulu ya, karena mungkin dia tidak ada tempat atau lagi di jalan. Prinsipnya Pastor Andy mau mencari jiwa-jiwa, in Jesus name. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Haleluya. Halo, boy, baru hari ini kulihat ini. Gimana kabar? Baik bu, sehat? Oke, bu, enggak ya? Enggak ada apa enggak? Oke, bless you. Kita ada di kampung, ya, kampung desa, ya. Kalau saudara melihat center pelayanan yayasan kami ini tempat atas ini, jadi yang atapnya belang-belang ya. Nah, lalu bersebelahan sama masjid. Jadi jelas ya bahwa pusat pelayanan yayasan Pastor Andy di Balikpapan bersebelahan semua bersebelahan sama sebuah gedung masjid, namanya Gedung Masjid Islamiyah. Ya, ya, ini tempat-tempat yang diberkahi oleh Tuhan, in Jesus name. Oke, kita lanjut, kita masuk ke gang-gang sekarang. Ikuti terus ya. Tempat-tempat yang saya injak ini, keselamatan Tuhan terjadi in Jesus name. Wow, medannya cukup curam. Oke, ini namanya pelayanan. Pastor Andy harus kembali turun ke jalan. 4 hari Pastor Andy di Jakarta, kalau tidak kembali ke jalan takutnya berubah dari lupa diri. Dari mana Tuhan Yesus mengangkat hidupku. Dengan ini saya lakukan terus, mengingatkanku DNA-ku adalah penginjil jalanan. Dengan sekarang yang dikenal oleh orang-orang sebagai penyembuh jalanan. Jesus sebagai Tuhan yang mengalirkan kesembuhan. Halo, siapa Pak? Iya, pihak kabarnya? Habis-habis, sehat? 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 Atau langsingan? Langsingan? Banyak kah? Galian, banyak? Banyak galian? Belum naikkan. Belum naikkan ya? Iya, oh, kenapa? Ayo. Capek. Kita doakan, in Jesus name, sehat? Iya. Ya, sehat. Iya, sehat kembali, bisa aktif kembali. Iya. Aku nanti perlu ininya. Iya. Ya, nanti ya. Nanti lihat Juli. Iya. Oke, ayo kembali. Bless you, Pak. Halo, saya mau beli minum yang biasa saja, air mineral. Ini, Pak.
semester apa, Bu? Semester 2. Iya. Nanti aja. Nanti aja. Iya. Ibu, nanti Ibu percaya sama saya? Iya. Percaya? Iya. Terima kasih buat kepercayaannya. Bless you. Iya. Lanjut. Lanjut. Iya. Halo. Dari depan masuk dua segan. Gimana jualannya, Bu? Bagus aja. Iya, enggak di depan lagi. Atau buka cabang. Iya. Satunya berapa biji? Iya. Iya kan? Ada 50. Hah? Jadi ibu nenek ya, Pastor Andy doakan ya, diberkahi in Jesus name, dalam nama Yesus diberkahi. Amin. Yang paling penting apa? Berkat rohaninya nih. Kalau makan minum ini ada aja jalannya. Ya. Iya. In Jesus name. Salam berkat. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ini Pak Haji ada, Pak Haji ada. Haji enggak ada. Kayaknya ada mobilnya tuh ya? Iya. Kalau ada mobilnya pasti ke sini. Oke. Oke, oke. Saya lanjut dulu. Oke. Memutar. Terima kasih. Ya. Bless you. Tapi saya mau duduk dulu. Ngasa dulu. Boleh ya sini ya? Oke. Aduh, sini. Yes. Iya, pegel juga loh siang-siang gini. Iya. Air mau pendek tuh. Rambut pendek. Iya. Jangan kembang keringat. Mana nenek, sini dulu Bu, misal Bu, sini. Oke. Ini lagi live ini. Kenal saya siapa? Pastor atau pendeta? Pastor. Pastor, oke. Okay. Kita kenal berapa lama sudah? Berapa lama ya? Ada tahun ke ada? Iya deh, kayaknya setahunan. Okay. Nah, ini lagi live ini. Iya. Kasih komen dong, bagaimana menilai saya? Iya. Orangnya super. Iya. Baik. Pergaulannya bagus. Apa itu ya? Bagaimana Pastor Andy di lingkungan tempat tinggal?
orang. Berapa banyak orang yang mengasuh saya? Banyak. Dan kita semua seperti saudara, keluarga, iya. Saudara-saudara. Kita saudara, ini berkah dimanapun berada, tanpa memandang suku, kaum, dan bahasa agama. Oke. Kita semua berarti saudara. Ya. Okay. Katam semua bersaudara. Ya lo, itu asli mana? Asli mana? Asli. Kupang. Ya udah. Oke. Okay. Ini sama Kupang, sama Kupang. Ini aja Kupang. Kupang. Oke, bahasa Kupang lo. Halo, ini Beta. Iya. Dari Kupang asli, NTT. Ini Nona Kupang, tak dapat di Balikpapan. Oke, jadi sedikit ya jalan-jalan kita. Saya masih mau jalan ke depan. Terima kasih buat Nona Kupang. Bless you. Jesus bless you. Amen. Lanjut ya. Ya, makasih ya. Nona Kupang wawancara. Halo. Nah, sini juga deh. Dua di mana Gunung Pasir? Oke. Sehat Bu ya. Amin. Moga Bu tak pamit. Nggih. Okay. Cek ya. Oke. Wow. Oke. Wait a moment. Ini gangnya akan nanjak. Apa mungkin karena 4 hari di Jakarta banyak makan yang hauce, jadi rasanya bawa badan ini berat badannya bertambah. Wah, terima kasih buat respon-responnya. Shalom semuanya ya.
Perasaan dia mendung. Mau share satu kebenaran. Anda tidak pernah tahu Anda di luar itu. Kalau Anda tidak mulai melakukan itu, dia akan pada kebenaran. Tentang semangat yang percaya pada kita. Namun, tidak pernah waktu percaya pada kita. Jangan pernah melupakan dari mana Tuhan menangkapmu. Saya siap. Kita akan naik ke atas Yesus bayar jiwa keselamatan dengan darahnya yang mahal, kudus, suci, dan mulia. Saya rindu Tuhan bawa satu jiwa sebelum saya selesai kepada Engkau hari ini. Berikan video ini sebagai motivasi kepada setiap orang yang sudah percaya bahwa keselamatan cuma-cuma, tapi mereka harus mengalirkan. Okay. Keselamatan jiwa orang lain. Setiap tempat yang saya jalan, saya tak pakai demi kemurahan Tuhan. In Jesus name, be repetition, terjadilah pertobatan, berbalik, metanoia. In Jesus name, setiap tanah yang saya injak, roh pertobatan dari dosa-dosa yang memuakkan hati Tuhan terjadi. In Jesus name.
saya aja. Oh, Pak. Kecil-kecil juga itu. Iya. Makan kah? Udah. Oke. Apa jenggot itu, nah? Hah? Apa jenggot itu? Ya itu, biasa dia itu sore. Sudah pagi? Pagi sudah? Tahu, kalau pagi, pagi sekali ya. Ya, antara sekolah ya. Ada di kantor camat. Buang sampah dulu ya. Kosong. Apakah ini jam makan siang? Oke. Makasih buat apresiasinya semuanya ya. Banyak sekali yang masuk, pesan ini tidak sebut persatu. Oke. Baik. Kalau Anda yang menyaksikan tayangan ini, baik live atau siaran ulang, atau Anda yang membagikan tautan ini, saya mau berdoa saat ini, aliran kesembuhan
mengalir bagi seluruh orang-orang sakit yang mengangkat tangannya saat ini. Kalau engkau sedang sakit tubuhmu dan menyaksikan siaran live ini, angkat tanganmu seperti ini. Ya, seperti ini. Orang-orang sakit, angkat tanganmu sekarang. Aliran kesembuhan akan mengalir saat ini. Are you ready for your healing? In Jesus' name, be healed. Semua penyakit-penyakit tubuh Anda berhenti. Sangkalah. Angkat dua tanganmu sekarang. Aliran kesembuhan mengalir dalam nama Yesus. Praise God, haleluya. Semua kelemahan, semua penyakit, go in Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Anda coba cek yang gangguan di dada, taruh tanganmu sekarang. In Jesus' name, be healed. Oke, cek, udah hilang. Anda yang gangguan di pinggang, oke, sekarang gerakan. In Jesus' name, be healed. Oke, sakit pinggang Anda, berhentilah sekarang, cek. Anda yang gangguan di jantung, ritme jantung, taruh tangan Anda sekarang. In Jesus' name, be healed. Cek jantung Anda, ritmenya normal. Anda yang gangguan penglihatan di mata kabur, taruh tangan di mata. In Jesus' name, be healed. Cek mata Anda sudah terang. Oke, Pastor Andy cukup sampai di sini. Selamat buat kesembuhan Anda. Silakan Anda share kalau ini memberkati Anda. Nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Semua gelar penyebutan penyembuh jalanan, Pastor viral, Pastor penyembuh atau apa saja, semua itu hanyalah bagian daripada sebuah sistem yang Pastor Andy buat supaya orang-orang bisa memperhatikan Injil, bahwa sampai hari ini saudara orang percaya diberikan mandat oleh Yesus Kristus untuk menyembuhkan orang sakit, melepaskan orang dari keterikatan, dan beritakan Injil Kerajaan Surga. Kecuali Anda tidak yakin akan hal itu, Anda pakai pola apa saja, silakan Roh Kudus bermanifestasi dengan cara-cara ajaib. Dari kantor kecamatan Balikpapan Tengah, dari pinggir jalan ini, saudara-saudara, saya Pastor Andy Simon akan tetap turun ke jalan-jalan mencari orang-orang sakit. Dan mungkin suatu hari, mungkin esok, kami berjumpa Anda yang sakit untuk didoakan, disembuhkan. In Jesus name, glory to God. Amen. Sola fide, hiduplah oleh iman. Immanuel, Tuhan Yesus beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Shalom. Amen.